Jadi mereka ngelihat potensi-potensi yang kayak gue yang sering-sering cover di IG, cover nyanyi gitu. Jadi tiba-tiba gue di DM, bulan ini tanggal segini bisa nggak ke Jakarta ngetek, kita taping langsung di acara ini. Iya. Terus gitu sih. Kakak datang sendiri atau di? Datang sendiri dari Serang ke Jakarta. Gitu. Untuk biaya transportasi dan lainnya dari sana semua? Semuanya udah free. Udah, enak lah pokoknya. Mantap sekali ya. Boleh nanya lagi nggak nih? Boleh. Musisi favorit Kak Andi sendiri itu siapa sih? Kalau musisi favorit gua di Indonesia itu almarhum Mike Mohede. Kalau di luar itu Brian McKnight. Kenapa tuh Pak? Kak, fans sama mereka? Suaranya bikin gua semangat nyanyi. Boleh sih sebenarnya. Nah Kak Andi, makasih banget nih udah datang ke program kita. Iya benar Kak Andi, tapi nanti kita bakal ada main games bareng nih sama Kak Andi. By the way, nanti kita di belakang gajar nyanyi ya Kak. Boleh. Nah, Sobat Kampus, jangan kemana-mana nih, karena kita masih banyak info menarik lainnya. Hanya di Rehearsang. Viva, tau gak sih grup musik yang kemarin gelar konser di Jakarta tanggal 26 Oktober? Nah, tahu banget, itu tuh Backstreet Boys. Sobat Kampus sendiri tahu nggak sih tentang grup musik dari Backstreet Boys sendiri? Nah, Backstreet Boys atau disingkat BSB ini, grup vokal asal Amerika, Orlando. BSB sendiri terbentuk pada 20 April 1993. Grup musiknya beranggotakan Nick Carter, Kevin Richardson, Brian Little, A.G. McLean, and Howie Dorough.
Konser mereka sendiri itu dibuka dengan lagu berjudul Everyone dan I'm in a bit you yang langsung memanaskan suasana konser mereka. Jadi, konser ini diselenggarakan dalam rangka rilisnya album ke-10 yaitu yang berjudul DNA. DNA World Tour sendiri merupakan tur aneh terbesar selama 18 tahun terakhir. Mereka sendiri akan konser ke Eropa, Amerika Utara, dan juga Asia. Selain lagu-lagu terkenal, ada pun lagu seperti Shape of My Heart and I Want It That Way yang akan dibawakannya. Sobat Kampus, ada fakta unik loh dari Backstreet Boys itu. Apa tuh, Pak? Backstreet Boys sendiri merupakan nama dari pasar loak yang ada di Florida. Dan itu tuh merupakan tempat nongkrong anak-anak hits gitu loh. Saatnya main game! Nah, setelah janji kita di awal kita akan bermain game bersama Kak Andi nih. Nah, sebelumnya kita megang ada sesuatu nih. Yang jadi udah megang tempat ya. Dari gue sendiri, gue megang kondisi. Kalau Resha, gue megang tempat. Nah, jadi permainannya gimana, Pak? Permainannya itu nanti Kak Andi ngambil salah satu kertas dari kondisi sama salah satu kertas dari tempat. Gitu. Kalau misalkan dibuka, misalkan dari kondisi ini adalah misalkan dicengin kucing, terus ini tempatnya di pasar. Nanti Kak Andi nyanyi lagu sesuai tema. Gitu ya tadi. Gitu kan? Ganti. Dimulai dari lo dulu deh. Ambil. Boleh. Bukan ya? Buka. Lihat aja. Itu tempatnya. Dan disebutin enggak? Boleh di tempat dulu aja. Oh, gitu. Ya. Nomor baca ya. Tempat sama ini tadi kondisi ya, kondisinya itu diputusin pacar. Tempatnya taman bermain. Hah? Diputusin pacar di taman bermain, lagunya tuh apa? Cocoknya lagu apa ya? Kayaknya antara sedih sama senang satu. Lagu Glenn kayaknya cocok deh nih. Gimana cerita ya? Air cerita-cerita. Coba nyanyiin dikit. Dikit ya. Kini harus aku lewati sepi hariku tanpa dirimu lagi. Padahal biarkan kini ku berdiri melawan waktu untuk melupakanmu walau pedih hati, namun aku bertahan. Wah, gila. Emang walaupun main game juga kayaknya tetap bagus sih dia. Iya, tetap bagus tuh, Mas. Ini boleh kan ambil lagi? Lagi nih? Iya, lagi. Oke. Enggak enggak ribet kayak gitu. Gue. Kayaknya seru. Apa tuh? Ini kondisinya revisi dulu skripsi. Revisi dulu skripsi. Terus udah pernah tuh kayaknya. Dalam gerbong kereta. Dalam gerbong kereta. Wah, gimana tuh lagunya? Di dalam gerbong kereta. Itu enggak pernah revisi lagi. Ih, mantap. Cocok lagu apa ya? Lagu apa ya? Apa tuh kira-kira? Tetaplah bersamaku. Jadi taman hidupku. Berdua kita hadapi dunia. Kau milikku, milikmu. Kita satukan tujuh. Bersama arungi derasnya waktu. Arungnya tulus ya? Kita deskripsinya itu ini, tantangan dunia. Tantangan gitu. Teman hidup. Betul. Teman hidup deskripsinya. Dan terakhir nih, Kak. Sesi terakhir, boleh Kak? Iya, terakhir. Kondisinya ketemu orang asing. Orang asing di jalan raya. Di jalan raya. Ini Inggris. Ketemu orang asing di jalan raya. Gimana tuh lagu yang cocok? Berarti nggak apa. Ayo. Cantik. Ingin rasa hati berbisik untuk melepas keresahan
dirimu. Oh, laun tari terbit di utara. Hatiku hanya untukmu. Ada hati yang termanis dan penuh cinta. Tentu saja kan ku balas seisi jiwa. Tiada lagi yang ganggu kita. Ini kesungguhan, sungguh aku sayang kamu. Hebat banget. Katanya orang aslinya itu cantik. Iya, langsung meleleh ya sih. Nah, guys, tadi kita udah bermain bareng nih sama Kak Andi. Saatnya kita berpamitan nih. Kak Andi, terima kasih udah datang. Oke, siap. Tapi nanti Kak Andi bakal ngasih persembahan terakhir buat sobat kampus nah, semua. Nah, ya. Jadi jangan kemana-mana, tetap di rehearsal. Oh ya sobat kampus, kemarin Instagram Mutirta TV udah buat fashion box nih, Viva. Ya benar banget, dan isinya itu rekomendasi lagu-lagu favorit dari sobat kampus semua. Nah, 5 lagu tersebut ada The Overtunes, Takkan Kemana. Yang kedua ada Selena Gomez, Lost You Love Me. Tulus, Labirin. Yang keempat, Pamungkas, Only You. Dan Fiersa Bersari, Celengan Rindu. Wah, lagu-lagu tadi bisa jadi playlist lagu baru gue nih. Tapi gak kerasa nih, sobat kampus kita udah nemenin lama nih. Iya benar, tadi kita udah lihat akustikan dari Kak Andi dan juga udah bahas tentang Backstreet Boys. Nah, buat kalian yang ingin list lagu kalian masuk ke channel kita, terus pantengin Instagram Mutirta TV. Semoga informasi tadi bisa memberikan referensi untuk sobat kampus semua. Gue Viva dan gue Resya. Dan jangan lupa saksikan terus Rehearse Sound hanya di channel YouTube Mutirta TV. Mutirta TV, TV-nya sobat kampus. Menggenggam erat jari-jarimu. Untuk setia.